Amerika Serikat AS dan Inggris melancarkan setidaknya 14 serangan udara pada Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024 malam. Serangan tersebut menargetkan ibu kota Yaman, Sana serta provinsi Hodeidah, Damar, dan Al-Baidah. Dikutip dari Al-Mayadin, pesawat tempur AS Inggris melancarkan serangan udara di provinsi Damar dan 3 serangan tambahan di Bandara Internasional Hodeidah. Tercatat ada lebih dari 10 serangan menargetkan ibu kota, Sana, serta Hodeidah. Pesawat tempur juga menyerang distrik Mukairas di tenggara provinsi Al-Baidah dengan 3 serangan udara. Komando Pusat ASCENTCOM mengklaim, serangan ke Yaman adalah upaya penghentian pendudukan kelompok militan Yaman ke Laut Merah. Meski begitu, kelompok Yaman menganggap remeh serangan dari AS dan Inggris. Yaman menegaskan bahwa serangan dua negara ini tak akan menghentikan pendudukan Laut Merah yang dilakukan Houthi. Yaman menuturkan, akan melancarkan serangan sampai Israel berhenti menggempur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.